Adija Salsa terpilih menjadi salah satu pendamping pengantin Alia Mas Said. Hal tersebut terungkap usai istri pesepak bola Pratama Harhan ini membagikan foto kiriman seragam dari sang sahabat untuknya. Di posting Instagram story miliknya, Adija Salsa menulis perasaan tak sabar untuk hadir dan mengenakan seragam yang diberikan Alia Mas Said untuknya di hari spesial sang sahabat. Calon adik ipar Atta Halilintar lantas mengunggah ulang postingan Adija Salsa tersebut di Instagram story-nya. Sayangnya hal tersebut menjadi keributan baru di antara netizen. Pasalnya Adija Salsa juga merupakan sahabat Fuji, mantan kekasih Torik Halilintar. Bahkan pernikahan dengan Pratama Arhan di Jepang juga dihadiri oleh adik ipar mendiang Vanessa Angelini. Tak sedikit netizen yang mengasihani Fuji. Bahkan mengungkap jika Adija Salsa tak menjaga perasaan anak Haji Faisal tersebut. Hal ini rame-rame dituliskan di media sosial oleh banyak orang. Mikir juga mau gimana pun Adija dan Fuji dekat. Menurutku sih, Adija mending menjaga perasaan satu sama lain deh. Padahal pas nikah, gak ada Alia, malah Fuji yang menjadi pengiring pengantinnya. Dengan begini, tahu mana teman yang benar-benar teman. Adija pasti mau jadi British mate karena mereka enggak ada masalah apa-apa. Karena JJ sahabatan sama keduanya. Padahal JJ Salsa dan Alia Mas Said juga sudah sejak lama bersahabat. Keduanya merupakan satu lingkungan pertemanan di antara geng anak Jakarta Selatan. Bahkan ketika JJ Salsa masih berpacaran dengan Pilo Pas Arman, potret mereka bersama-sama saat hadir dalam sebuah acara pun di masa lalu pun mendapatkan banyak perhatian dari netizen.